Sepi job, Daus Mini digugat cerai Selvi Hana Wijaya. Pelawak Daus Mini digugat cerai sang istri, Selvi Hana Wijaya. Sebelumnya, Daus Mini sepi job hingga harus menjual dua mobilnya. Daus Mini jual barang berharganya itu demi menyambung hidup keluarganya. Sebelum melayangkan gugat cerai, Selvi Hana Wijaya mengaku nomor ponselnya telah diblokir Daus Mini. Diakui Selvi Hana Wijaya, ia bahkan tidak mengetahui kelanjutan perkaranya dengan Daus Mini. Nggak tahu juga sih, orang akunnya juga masih diblok. Jadi nggak tahu kelanjutannya gimana, ucap Selvi Hana dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Selvi itu mengungkapkan, akan menyerahkan perkara rumah tangganya pada kuasa hukumnya. Nanti aku serahin ajalah ke pengacara aku gimana baiknya, sambungnya. Meski sudah melayangkan gugatan cerai, Selvi mengaku masih serumah dengan Daus Mini. Hanya saja keduanya jarang bertemu lantaran Daus Mini sibuk bekerja. Kalau ketemu sih masih, karena kan sempat ada konflik juga, sempat baikan juga. Masih satu rumah juga cuman kan dia juga sibuk acarakan, jarang ketemu, jelasnya. Selain jarang bertemu, Selvi mengaku sulit berkomunikasi dengan sang suami. Lantaran akses berkomunikasinya telah diblokir oleh Daus Mini. Enggak, aku diblok. Sosial media diblok, WhatsApp juga diblok, ucapnya.